8 malam yang 5 ini masuk surga tidak dihisab. Pecah dari kuburnya disediakan pakaian tunggangan buruk daripada jannah surga. Dia berpakaian naik di atas buruk, terbang buruknya langsung masuk surga. Amalannya waktu di dunia menghidupi malam yang 5 ini. Pertama malam tarwiyah 8 Dzulhijjah. 2 malam Arafah malam 9 Dzulhijjah. 3 malam hari raya kurban. 4 malam hari raya fitrah. 5 malam nisfu Syakban. Itu siapa menghidupi. Nang bakal kita datang ini dekat adalah malam nisfu Syakban. Kalau malam hari raya lawas lagi. Dan arti menghidupi malam ini, kalau bisa semalaman suntuk beribadah aja, kada baga guringan. Apakah ibadahnya tafakkur kah, nazar kah, mutalaah kah? Pokoknya jangan baga guringan malam itu. Dari maghrib sampai subuh ba'amal aja. Itu dah ada batahan lagi memang semalaman itu. Barang siapa belum pernah ma'amalakan seumur hidupnya semalaman suntuk beribadat nang kada baga guringan, handaklah malam nisfu Syaban ini seumur hidup sekali barang nang semalaman bujur-bujur kada baga guringan. Boleh aja sambil minum kopi kalau pina mengantuk. Nah itu. Ada lagi kalau kada bisa semalaman setengah malam. Setengah malam hitungannya 6 jam beribadah. Kalau kada bisa juga, maka sasala maghrib dan isya, kemudian isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Kalau kada bisa juga, maghrib lawan isyanya berjamaah, berniat di hati hendak bangun subuh berjamaah. Ditulis menghidupi jua malam itu walaupun subuhnya jam 9. Niatnya sudah ada. Itu minimal sudah. Kalau kada sempat itu maghrib sampai ke isya, berniat kada pulang hendak sembahyang subuh berjamaah, lepas menghidupi itu ngarannya mamati. Nah itu suka pilih. Kita dulu disuruh guru semuanya anu kaul itu dipakai. Jadi nang salam maghrib lawan isya aja berniat subuh sudah. Nang salam maghrib sampai isya itu subuh berjamaah sudah. Nang setengah malam 6 jam sudah. Semalaman suntuk pun sudah. Jadi jar guru apabila nyawa bisa ma'amalkan itu oke. Nah lamun malajari anak bini nyawa pada berdosa kada termasuk 50 malah tafal. Sudah nyawa menggawinya. Niatnya sama paham aja berataan sudah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu aja sudah. Artinya niatnya ikhlasnya itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Habis saja sudah. Kita panaakan semuanya gerak dan diam ibadah itu adalah af'al Allah Ta'ala. Itu mesti sudah wajib ikhlas. Wanya kada ikhlas kada ada kisah. Nah itu rohnya. Rohnya seluruh ibadah. Jangan kita bicarakan ini kan ibadahnya. Tapi rohnya itu harus tahu ikhlas lillahi ta'ala. Jangan hendak itu dengan ini. Hendak surga kada, takut neraka kada, hendak sugih kada, hendak jadi wali kada, hendak bakaramat kada, kasyaf kada, naik kada. Pokoknya karena mengerjakan suruhnya Allah. Allah menyuruh Nabi menyampaikan. Ayo ya. Sudah nengaran artinya hamba pang. Ayo aja. Sami'na wa ato'na aja sudah. Sambil mengingatkan perbuatan Tuhan waktu beribadah itu pulang. Artinya lamun aku kada kau berdaya upaya juga. Mentor. Itu yang penting. Walau ibadahnya semalaman juga, asal ikhlasnya yang penting. Walau semalaman beribadah, asal ikhlas. Yang penting untuk menyambutnya ini dulu bersuci-suci, bersih-bersih. Orang yang tidak dapat tulisan keberuntungan, bahkan setahunan yang akan datang, orang itu di dalam kesengsaraan, kebinasaan, kecelakaan terus, adalah pertama orang yang menjadi dukun, bersahabat hantu. 2 tukang seher, 3 orang yang selalu ada di sini musuh, berbantah-bantahan sesama Islam.
ini hendaknya kita selesaikan. Yang dukun nang bakal sahabat hanto kan dia sebagainya ampiran jiwa. Jangan lagi bahasa sahabat itu. Bah muakal jin tu kalau sah lagi ampian juan. Juan tu ampe. Seumuran kada anak lagi bukan malam itu aja ampe. Kenapa boleh pulang? Nah bahasa sahabat cakap yang beruntung walau beruntung mana kada jua lagi ampe. Tukang seher sunglap, parang maya, pulung bubuk, ilmu hitam, samunyahan itu pada dapat. Jua, terjua sampai ke mati kada anak lagi. Kalau masih aja lagi, batumbang-tumbalik, baibadat malam itu tetap tulisannya samunyaan kejahatan aja. Umurnya kada berkat, rezekinya dikurangi, matinya kada bagus, binasa, saling lancakan. Setahunan itu. Kadada nang bagusnya, sangsara aja setahunan. Gara-gara sebelum nisfu, belum berbersih lagi daripada nang kada baik ini. Pertama dukun, kedua tukang seher, keempat, ketiga orang yang bermusuh-musuhan sesama Islam. Hati-hati jangan bermusuhan sama Islam. Lain partai silahkan, jangan bakalahian. Bertiga barang sana, ada partai NO, kada partai lagi lah NO lah. Ada partai Golkar, ada sikung P3, ada sikung PDI, bertiga barang sana, kada basapaan. Gara-gara partai balainan. Jangan sampai ada permusuhan sesama Islam. Silakan partai memilih apa yang dikehendakinya. Terserah inya. Jangan ada pemusuhan. Setelah ingatakan. Yang keempat, orang yang minum minuman keras. Orang nang teler-teleran. Sebelum nisfu bataubat seumuran kada handak lagi membuliki minuman keras. Nomor 5, orang yang durhaka kepada ibu bapak, yaitu menyakiti hati beliau atau menyakiti badan beliau atau kedua-duanya. Arti durhaka itu menyakiti hati atau badan ibu bapak. Jadi anaknya kita selalu minta ampun sebanyak-banyaknya lawan ibu bapak. Kalau kita ini pernah menyakiti hati sidin, menyakiti badan sidin, lamun sudah mati pang, ziarah ke kuburnya, bersedekah kita duit ke makanan, ke pakaian kah, pahalanya kesan arwah bapak, arwah mama, nah itu tah, supaya kita jangan ada urusan. Lamun tidak malam itu, bangkak murid, bangkak butuh beribadat kalau diterima jua. Sebab pepantangnya belum dihilangkan. Nomor 6, itu orang-orang musyrik. Ini. Orang musyrik, orang kafir. Nomor 7, waqatil nafsin, orang yang membunuh akan diri, membunuh anak nang dalam parut kah. Waqatil rahim, nomor 8, orang yang memutuskan kula warganya. Nomor 9, musbilul izar, orang yang sombong dengan pakaiannya, seperti memanjangkan tapihnya kepada unda sugih. Nomor 10, orang yang aduasah, anjur atar, adu domba. Nomor 11, wamusawir, tukang pahat atau tukang ulah, apa tuh? Patung. Nomor 12, orang yang mudribun fit tijarah, itu orang yang culas, tidak jujur di dalam perniagaannya, dagangannya, berdusta, nyalahi janji, mengurangi takaran, timpangan, ukuran itu. Nomor 12, 13, wa mubtadi'un, orang yang bid'ah, bid'ah dolalah. Nomor 13, wa rafidiyun fi qalbihi syahnadas sahabat, orang-orang yang selalu ada hatinya marah dengan satu daripada sahabat, apalagi dua tiga ikung sahabat dimarahinya. Sebelum itu harus taubat sampai hari kiamat kada hendak lagi memiliki kesalahan yang disebutkan beberapa hadis ini. Nah, kemudian baru bersiap-siap hendak menyambut malam itu dengan mengingat-ingatakan amalan-amalan tadi. Namun amalannya aja diingatakan, papantangnya ini belum dihilangkan, nah rugi juga. Itulah sebabnya kita berdoa kalau diterima malam itu, minta panjang umur sekalinya handap, minta rezeki luas sekalinya terjual rumah,
Sebab di antara ini yang tadi nang 12 ada di hadisnya disebutkan di kitab ini tadi, kita masih kada bersihkan lagi. Lah, nah itu harus ilat. Nah, hanya hendak beribadah maghrib sampai ke isya, hanya langsung bayang apa? Tasbih, hanya Allah tasbih itu min zalimi, hanya Allah min ta'akun karim di ma'kun wa min asukul aful abiyam wa antar bibin bil ahli wal jasad wal mali wal wal muslimin itu tadi. Hanya berpikir nak menambahin yang lain, hanya sembahyang subuh berjamaah pulang. Lamun itunya aja sama teman tuong, tapi masih aja lagi berdukun masih. Jadi tukang sayar masih, bakal lagi masih aja ada bisi lagi berpaut. Nah ini musyahin itu artinya orang nangba musuh-musuhan. Ada nang bermusuh lawan bini. Tujuan sudah jangan bakal lagi lawan bini lagi. Baramian aja lawan bini bagagawilan sudah. Itu aja. Apa kulayan kedusah nang bina nang menangis nang bini. Gara-gara nang laki ni juga tujuh mulu lo. Kabanjar baru kasaban malam. Bawa pulang misalnya bini-bini nih pegawai misalnya, jadi nang bini nih hamuk, aduh saya boleh macam jangan boleh masalah di rumah tangga muhae nih bakulan aja lawan bini sudah, bakulai-kulaian aja paramian aja kulai-kulai buat jadi orang bahari nyatakan lawan sana lawan jiran lawan pula warga lawan kawan lawan orang yang kada patuh jangan juga bakal rahia. Sudah kita bukan hanya malam nisfu aja, mulai para nisfu sampai hari kiamat kada handak lagi. Nah lamun semunyaan kita ni sadar dapat taufik hidayah, kita seumuran kada termasuk orang nang mengacau lagi. Mbah, kita hidup pada bisi musuh lagi, berdagang kita dipercaya orang, sebab kada bisa mengurangi, kada bisa menghurupakan intan nang asli dengan nang palsu. Dengar juga kan bubuhan dagang-dagang intan yang bubuhan mengempet-ngempet aja yang kelompat pulang nang rajin menyakiti hati kuitan. Nah nang di tangan hati kuitan jangan tinggi malam naiknya mah masuk angin macam-macam. Kalau pindah kena umpat bermacam-macaman masih aja lagi tajua sudah ampe cium tangan mama minta ampun wujur-wujur bertobat kada handak lagi ulun artinya bagadang itu tadi kada handak lagi. Nang rajin berteler-teleran itu juga hawas bisa kumpul ini apalagi orang yang berhijrah kemari dari kampungnya masing-masing kemari apabila ada anak nyawa nang masih peminuman keras itu unda doakan mudah ampe. Ancamannya kan bagus banget doakan mudah ampe. Sudah. Nah orang tua abang pulang sudah tahu ya anak unda apabila nya berdosa lawan unda kada diampuni kasihan inya termasuk orang rugi setahunan diampuni aja biarnya kada minta ampun. Kita buka tangan 100% ya Allah ya Tuhanku semua anak ulun ulun ampuni kesalahannya ulun maafi ya Allah inya kada minta ampun ya Allah karena ulun ingat dia bersifat pengampun pengampun jadi ulun menurut dia ya Allah sudah itu anaknya minta ampun kuitannya pulang sebelum minta ampun sudah memberi ampun. Nah, banyak-banyak bersedekah sebelumnya nisfu Syaban mulai hari ini malam ini banyak-banyak bersedekah terutama bersedekah lawan bini kita lawan anak kita lawan pula keluarga kita karena gampangan pahalanya itu lebih besar kita bersedekah kepada orang di rumah kita nah, daripada orang di luar rumah lebih besar daripada pula kita daripada orang lain apalagi orang di rumah kita orang keluarga kita orang soleh makinnya pahalanya lebih besar langsung Allah Ta'ala yang menerimanya nah, apalagi wali Allah Ta'ala nah itu dibabanyaki sebab kalau kita bersedekah Allah Ta'ala ampi marah apabila sinkala marah diampuni sidin dosa kita semuanya ditulis sidin yang bagus semuanya akhir tahun kelihatan tulisan kita bagus duit datangan kawan nukar nang 200 juta nang 50 juta pendeknya duit kan nah ini doa nang ditulis itu tadi karena kabul doa nang malam nisfu dulu tadi karena sudah selesai nang macam-macam ini tadi ini nang apa ya Allah tahu lagi ya nang aturan nak mati sudah masuk rumah sakit bilang anak 15 kali aturan itu ini koma macam-macam aro gagah aja pulang kabul doa nisfu tadi tahukah panjang umur dalam beribadah. Nah ini kita gairahnya ini rumah tangga akur kenapa kabul doanya itu lantaran sudah bersih
pedagang nak bujur-bujur. Nah, minuman jangan, mau di sini kada panggul nang minum barasa orang. Cuma yang tadi nah mungkin orang ibu bapak, mungkin pedagang kada bujur, mungkin mengupat orang. Nah, namam aduasa. Aduasa. Mungkin lawan pula pernah jua bakalahi. Nah, mungkin lawan orang Islam pernah jua bamusuhan. Mungkin pernah jua membunuh orang. Atawa mungkin bisa memarahi sahabat Nabi. Atawa berdukun, berseher.